not easy. Dari saudara Anda KP Production Freedom, dari saya Blind Dog, ada Robi ya, ini JP Studio Sang Kurir, Sangkala dari IB juga. Yang kedua tuh di ini dilahirin di proyek kedua ya, terdata 69 penonton ya, student film juga kayak seperti ini, ada 4 film juga ya. 69 kemarin itu hujan deras banget, jadi ya tetap aja deh, so must go on gitu. Tapi alhamdulillah 69 penonton tadi ya. Nah ini special premiere. Dan Lensa, ini termasuk salah satu program dari Lingkar Bahasa itu, Lingkar Bahasa Lensa Film. Dari Indonesia Feature. Indonesia Feature, ya. Yeah. Bang Rian, Om Su juga? Di acara event screening yang ke-6, layar Indie Project, yang paling menarik apa, Bang? Yang paling menarik sih sebenarnya dari layar Indie Project yang ke-6 ini film-film karya pelajar dan mahasiswa. Setiap bulan itu tematik kan, nah, tematik misalnya di bulan pertama kita spesial festival, di bulan kedua kita film anak gitu kan, ada juga spesial horror. Nah yang kali ini yang ke-6 itu spesial film pelajar, jadi film-film yang diproduksi oleh mahasiswa dan pelajar. Nah kalau kakak datang tadi ke acara kita, antusiasnya itu sebenarnya udah overload ya, karena kita buka cuma 100 seat, ternyata tadi OTS kayaknya hampir 200 nih kan. Ya, kita kan belum hitung lembarannya ya, itu kayaknya ya kita itu lah 150. Tapi kan udah over kuota ya, kuotanya cuma 100, yang disediakan sama museum itu 150. Jadi crowded sekali, panas sekali, dan luar biasa antusias teman-teman ini berkarya melalui film.